Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Gito Giri. Jangan lupa kawan-kawan subscribe-nya ya, like, komen. Kali ini kita akan mereview unit Wales ini. Ada yang bilang juga tandem. Ini keras ya teman-teman. Ini bisa diisi air bannya ini. Ini merek Dongfeng ya. Cuman mereknya udah nggak ada lagi. Lihat ini atapnya ini pakai terpal, kreatif sekali. Dan lihat ini joknya ya kawan-kawan. Buset. Sampai retak, sampai patah hebelnya. Berarti berat ini operatornya ini. Nah, ini air minumnya ya. Ayo kita naik dulu, kita melihat ke atas. Ya kawan-kawan, ini adalah merek Dongfeng. Yang untuk kanan ini untuk gigi maju mundur ya kawan-kawan. Gigi maju mundur. Kalau yang kiri ini untuk speed. Dia tiga percepatan, bisa untuk maju, bisa untuk mundur. Dan yang di bawah ini ada ini remnya, pakai rem biar nggak belandang, nggak gerolong. Nah ini koplingnya, kalau mau oper gigi harus pakai kopling ya, tapi kalau buat maju mundurnya nggak usah. Dan ini gasnya. Ya kawan-kawan, ini adalah Dongfeng, ini rakitan tahun 1993 ya kawan-kawan. Ini masih ada tulisannya, kecepatan maksimalnya 5 km/jam. Kalau kita ngesot juga kencengan kita kayaknya. Dan ini beratnya 10 ton, beratnya 10 ton. Dan ini 12, itu 12 liter kapasitas tangkinya mungkin. Saya kurang paham juga, ini karena bahasanya Mandarin ya kawan-kawan. Oh, yang 12 tadi itu kalau diisi bannya diisi air ya. Ini beratnya tuh 10 ton berat kosongnya. Tapi kalau bannya kita isi air itu kan bisa, kalau Wales itu nambah 2 ton. Atau tadi 12L 1200 liter ya kawan-kawan, jadinya sekitar lebih lah. Ini untuk switch kontaknya. Ini kalau mau ngontak ya tinggal dikontak aja ya. Ini untuk steeringnya, kalau mau ke kiri ya tinggal kiri, kalau mau kanan ya tinggal kanan ya kawan-kawan. Kalau bawah ini kebanyakan operatornya udah pada bapak-bapak yang udah nggak telaten mungkin ya. Ya seperti ini. Ini alatnya Pak D ya. Ini untuk tadi. Nah, ini untuk giginya yang tadi maju mundur. Kalau maju mundur biasa nggak perlu pakai kopling ya kawan-kawan. Dan ini kursinya, kursi pelontar kalau ada bapak. Ini untuk handle-nya, yang beginilah keadaannya ya kawan-kawan. Oke. Ini merek Dongfeng loh kawan-kawan. Besok kita review mesinnya ya kawan-kawan. Hari ini karena box mesinnya dikunci jadi nggak bisa kita buka. Padenya udah pulang. Nah, ini cucian saya ya kawan-kawan. Tadi saya nyuci, saya taruh di alat. Ini kita ini lokasinya di Grand Wisata ya kawan-kawan. Ini itu punya Pak D. Alatnya Pak D ya, itu lampunya udah hilang satu, entah siapa yang nyopet ini ya. Harusnya dua biar terang. Nah, itu ritingnya. Bukan, itu lampu seri ya kawan-kawan, bukan riting. Nah, itu yang sebelah sana Zoomlion itu unit bawaan saya ya kawan-kawan, yang sebelah sana. Ya seperti inilah. Sebenarnya kalau kita bisa buka mesinnya seru kawan-kawan, mesinnya Dongfeng tuh. Dongfeng biasa. Ini lokasi kita di Grand Wisata Bekasi ya kawan-kawan. Di Tambun. Nah, ini mau dibikin perumahan dari sana, ujung sana sampai ujung sana, itu mau dibikin rumah semua. Siapa tahu kalian mau bikin rumah sini, tapi mahal ya kawan-kawan. Pasti sangat mahal. Ini bukan untuk tempat apa ya, banyak gorong-gorong, bukan untuk Doraemon main ya. Ini bukan taman Doraemon. Ini udah menjelang maghrib ya kawan-kawan. Udah banyak yang azan, saya belum pulang ini karena ngonten. Siapa tahu ya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya kawan-kawan, karena subscribe itu ya gratis. Siapa tahu jadi sedekah Anda di akhirat nanti. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.